Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi bersama SLK Sangkar Lur Klaten. Ini Lur, saya kasih tahu cara merajut sabuknya ini Sangkar Uji Sunar, Lur. Ini sabuknya ini pakai fiber, Lur. Ukuran 1,5, Lur. Kita potong masukkan ke lubang ini. Lalu kita rajut pakai senar ini, Lur. Senar pancing, Lur. Ya, ini caranya saya kasih tahu, Lur. Saya dekatkan videonya biar paham, Lur. Nah, ini, Lur. Ini benangnya, ini senarnya, Lur. Senar pancing pakai jarum ini, Lur. Jarumnya ini, Lur. Sudah kelihatan, Lur. Ini sabuknya ini, Lur. Ini sabuknya kita rajut pakai senar, Lur. Caranya gini, Lur. Biar Anda paham, Lur. Nah, ini kita masukkan dari sini, lalu kita tarik, Lur. Lalu dari sini, Lur, kanan kiri, Lur, biar bakoh, Lur. Ini Lur, ini biar kelihatan, Lur. Ini senarnya, ini kita masukkan dari sini, dari kanan dulu, Lur. Habis itu kita tarik. Habis kita tarik lagi dari ini, habis kanan tuh, Lur, masukkan ke kiri, Lur, lubang kiri ini. Ini benangnya ini, kanan terus kiri, kanan kiri, kanan kiri, Lur. Kita tarik kenceng, Lur. Kayak gini, Lur, prosesnya. Nah, kanan masukkan, kita tarik. Nah, terus ke kiri, Lur. Ya. Nah, kanan, kiri, ini terus. Nah, caranya merajut sabuk kayak gini, Lur. Kalau mau pengen caranya ngasih ruji senar, juga video SLK juga ada, Lur. Waduh, ini, Lur. Ini caranya kayak gini. Nah, ini, Lur. Nah, kayak gini. Ini pakai jarum ya, Lur. Ini jarum ini. Nah, ini jarum ini, Lur. Jarumnya ini masukkan ke kanan, tarik, lalu ke kiri, Lur. Tarik biar kencang, Lur. Ke kanan, tarik. Kiri, Lur. Nah, kayak gini terus, Lur. Kanan, kiri, kanan, kiri, Lur. Kayak gini, Lur, video cara merajut sabuknya, Lur. Ini ruji senar ya, Lur. Sabuknya pakai fiber ukuran 1,5, Lur. Ini kalau sudah sampai tengah-tengah kayak gini, Lur. Ini kan tengah-tengah, Lur, ini, Lur. Ini kalau sudah sampai tengah-tengah gini, kita ukur, Lur, pakai anu, Lur, biar hasilnya maksimal, Lur. Kita pakai ukur pakai ini, Lur. Nah, ini ukur kayak gini, Lur. Nah, ini pakai ukuran ini, Lur. Sama sini biar imbang, Lur. Kita ukur dulu, Lur. Kalau sudah sama semua, kita tinggal tetes lem dulu, Lur. Ini mainnya cuma pakai lem G, Lur. Nah, ini kalau sudah sejajar, enggak ada lika-liku. Kalau sudah sejajar, kita tinggal lem dulu, Lur. Ya, hasilnya maksimal, Lur. Kita lem dulu. Kita ukur lagi. Nah.
udah sama lor. Kalau sudah sama kayak gini lor, kita tinggal tetes lem lor, biar kencang lor. Kita tinggal tetes lem ini lor, pakai lem G ini lor. Modelnya kayak gini ya lor, kita tetes saja lor, dikit-dikit, jangan sampai lewat-lewat lor, ntar kelihatan jelek lor, dikit-dikit aja lor. Habis itu kita lanjut lagi lor. Nah ini kanan sama seperti semua lor, kanan kiri aja lor. Kayak gini lor. Ini meraju sabuk lor. Kanan kiri ya lor, sampai selesai lor. Kanan kiri, jangan lupa lor, bantu subscribe dulu lor. Semoga video ini bermanfaat lor, buat kicau mania atau perajin sangkar. Nah ini, saya bukan perajin lor, saya cuma finishing saja. Ini tutorial cara meraju sabuk sangkar lor, ini lor. Kalau ada yang minat langsung WA aja lor. Harga sangkar uji senar 500.000 lor. Soalnya sulit lor. Kayak gini lor. Kita raju kayak gini. Hampir selesai lor, sampai ujung sudah. Cara masang ruji senar juga ada lor, video-video saya, lihat aja video yang dulu-dulu lor. Ini kayak gini lor, kita sudah selesai, sudah sampai finish. Lalu kita potong lor. Kalau ada cutter pakai cutter lor. Kita potong, lalu kita ukur lagi lor, ini lor. Sama, kalau sudah sama, kita tinggal tembak lem lor. Pakai lem G yang bagus ya lor, biar langsung. Kayak gini lor. Habis itu kita lem dulu lor sininya lor. Dah selesai lor, hasilnya kayak gini lor. Kayak gini lor hasilnya. Kayak gini lor. Hasilnya kayak gini ya lor. Kayak gini lor. Jangan lupa bantu subscribe channel saya lor. Hasilnya kayak gini lor, merajunya lor. Nah.